Di video hari ini, Pak GM bakal ngeprank salah satu temen Pak GM yang lagi live stream, yaitu Aion guys. Di sini Pak GM bakal minjem kekuatan admin lagi dan bakal ngelakuin beberapa prank ke dia kayak play sound. Dan habis itu Pak GM juga vanish dan bakal pakai sudo guys. Tapi di ending ini bakal plot twist banget guys, jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya guys ya. Oke. Tapi guys, sebelum kalian nonton, jangan lupa guys untuk mencet tombol subscribe-nya ke channel Pak GM, BGM, dan Brewok Jago. Oke guys, jadi jangan lupa untuk nonton video yang sampai habis, pencet tombol like-nya, dan ya, I hope you guys enjoy it! Salah, opening guys. Let's roll the intro! Halo kaget. Selamat datang di channel Pak GM. Kembali lagi dengan Pak GM yang sekarang kontennya ngeprank mulu. Ya guys, kontennya rame. Oke guys, jadi hari ini guys ya, setelah Pak GM diusir dari bucin, ya satu hal yang Pak GM bakal lakukan yaitu adalah bukan nge-build base guys, tapi ngeprank anak-anak bebek yang ada di sini guys. Cuma izin masalah adalah ya, di tempat yang antah berantah seperti ini guys, Pak GM tuh belum tentu bisa menemukan admin yang lagi online. Kenapa guys? Soalnya ya karena Pak GM itu lagi jauh dari tempat yang biasanya Pak GM ada. It's kok ada nempel di situ. Wow, ini sebuah kebetulan guys. Ini sebuah kebetulan guys ya. Apakah kita bisa trending pakai video ini? Gak tau guys. Nanti pokoknya kita lihat, kita colong thumbnail orang. Oke. Eh, ada kudanil terbang guys. Kita sapa dulu. Mas admin. Mas, kok pergerakannya lo mas. Seksi sekali mas. Lembut tuh loh pergerakannya tuh, smooth sekali tuh loh mas. Ya, tapi enggak stop, bukan itu maksudku ya. Bukan itu maksudku. Maksudku di sini adalah udah. Tapi aku datang ke sini mas admin, bukan. Ini jangan mendekat. Udah. Oke guys. Jadi gini. Mas admin ya. Ini kan mumpung genah nggak ada nih kan, yang aku tahu nih ternyata kalau admin itu yang megang itu nggak cuma satu orang nih ya kan, ada banyak orang, kadang Dennis, kadang Genah, terus kadang Jorge, kadang Indra. Nah, aku nggak tahu ini siapa ya yang pasti ya, tapi kalau ya yang pasti bukan Genah sih kayaknya. Bukan Genah kan? Bukan. Nah, gini mas admin. Ini tuh kebetulan ya, ada temanku lagi online nih, aku pengen ngeprank nih. Jadi dari kemarin tuh, aku tuh kalau ketemu sama admin gitu kan, dipinjemin OP gitu kan, wah pasti aku berbuat baik gitu kan. Maksudnya ya cuma ngeprank, lucu-lucuan, seru-seruan lah gitu. Nah, boleh nggak pinjem? Mas, ya boleh nggak pinjem, Mas? Jadi minta apa mas? Minta apa mas? Kalau misalnya boleh dipinjemin admin mas, di OP lah gitu, OP aja lah aku. Apa itu? Apa ini? Dia nulis ketutupan guys, ketutupan itu. Apa itu? Oke guys, kayaknya episode-nya berhenti di sini guys ya. Jadi Pak GM pengen ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton ya episode kali ini. Oke, gimana? Jadi boleh aku pinjem adminnya? Apa ini? Iya, enggak. Intinya aku enggak bakal make ya ini buat keperluan pribadi, kepentingan pribadi gitu. Enggak. Aku janji kok, janji ya. Ya? Oke, boleh ya. Let's go. Jangan kasih tahu. Oke. Mas admin, jadi tolong ya di slash OP ya sekarang ya, Mas ya. Slash OP Pak GM. Sudah. Kita coba lagi guys. F3, F4. Oke, terima kasih ya mas admin ya. Kalau gitu aku langsung ya mau pamit dulu ya. Ini aku mau pakai jadi aku ceritain itu mau nge... Oke guys, kita segera pindah dari sini ya. Udah. Dadah mas admin. Oke guys, jadi guys ya, ini Pak GM tuh bakal deketin salah satu teman Pak GM ya guys yang lagi live stream nih. Ini kita deketin Aion guys. Nah, ini keperluan lagi.
Ini kebetulan banget guys, kebetulan banget nih, Ayun ini lagi live stream Minecraft di YouTube. Makanya ini sekarang kita coba prank dia dan kita coba lihat gimana reaksi dari Ayun. Oke guys, jadi untuk prank yang pertama pagi bakal coba untuk, ini kan karena udah mulai malam ya, ini pagi bakal pakai suara creeper. Sebentar, pagi kopas dulu ya. Oke guys, jadi ini sekarang pagi mau pakai komennya. Ini komennya tuh kayak gini guys, lihat, kita lihat. Tuh, kita coba, kita lihat reaksinya kayak gimana. Dia kaget, dia bingung, dia lompat-lompat, dia cari-cari. Tiba-tiba ada suara nggak jelas. Dia bingung cariin ada di mana creepernya. Kita biarin dulu guys, kita biarin dulu dia kayak gimana reaksinya guys. Kita biarin dulu dia tenang ya guys ya. Pas dia udah mulai kayak mau aktivitas biasa, ngerasa alah nggak ada, paling cuma halu gitu kan. Nah ini sekarang kita bakal coba kasih lagi guys ya. Bentar, kita tunggu. Nah ini. Oke, 3, 2, 1. Bingung dia. Dia bingung. Benar, sumpah. Ini siapa sih? Kelakuan siapa, guys? Aduh. Coba lagi. Kita tunggu dulu pas dia udah mulai kayak interaksi gitu, guys, sama blok. Terus kita kasih lagi, guys, biar dia tuh kaget, guys. Nah, kita kasih lagi. Kasih lagi. Dia langsung lari. Gak ada. Gua gak bakal takut sama suara-suara. Dia bingung. Oke, dia lagi pakai blok lagi. Kita lihat dia. Dia mulai ini, guys. Dia mulai nyadar nih, guys. Kalau ini kayaknya cuma di prank, guys. Dia tuh mulai nyadar kalau itu kayak cuma di prank nih. Nah, sekarang kita kasih yang asli, guys. What the? Orang langsung meledak. Dia langsung bingung guys, lihat guys reaksinya. Aduh. Yaudah, bentar guys, kita bentar. Kita lihat dulu guys, yaitu Elestia nanya sama Ayun guys. Kenapa balik-balik gak trio Ayun, Shinon, kita sudo guys. Kita sekalian sudo di sini ya. Ini lagi nunggu 9 bulan. Oh, dia jawabnya juga sama, GG. Orang disundur ternyata dia jawabannya juga sama, emang ada ahlak. Oke, bentar. Lagi cooldown 9 bulan. Oke guys. Ini Ayun ini mulai aman nih rasanya kayaknya ya. Ini kayaknya mulai rasa aman. Kita coba kasih dulu guys. Pss. Ya. Dia kayaknya udah mulai nyadar guys. Dia kayaknya udah mulai nyadar nih. Kalau itu palsu. Oh, itu tuh ada creeper baru. Oke, kita coba dulu. Nih. Pss. Dia mulai kaget, dia mulai takut, guys. Creeper kok imajinasi. Iya, pasti bingung banget itu, guys. Kita ini dulu, guys. Si Ayun mau turun. Ayun mau turun. Oke. Kita biarin dulu, guys. Dia kayaknya mau mining ini, guys ya. Kita lihat dulu. Di sini. Kita kasih suara biar dia bingung. Dia harus balik badan dong guys. Coba tuh. Dia kaget. Kita kasih yang asli ya. Biar dia tuh nyadar guys. Kalau itu sebenarnya cuma bukan sebuah tipuan guys. Nah itu tuh dia bingung tuh. Dia bingung tuh guys. Dia bingung. Oke. Jadi ini kita taruh dulu guys. Ayun nih guys. Ada Ayun nih. Ya. Coba. Oke. Ayun gali sebentar. Dia balik badan. Kita lihat dia bentar-bentar balik badan, guys. Kita kasih suara dia langsung bingung. Ya udah. Bentar, guys. Kita biarin dulu, guys. Ya, itu kan dia lagi mining tuh di situ. Ya kan dia lagi mining di situ. Kita. Yes. Dia masih creeper go. Kita kasih dia creeper lagi, guys. Dia bingung. Oh my. Kita coba lagi, guys. Kita kasih terakhir nih. Nah, dia jadi bingung. Gak apa-apa. Dia biarin dulu, guys. Biarin dia ngerasa kayak mungkin ngerasa aman, guys. Dia kayaknya mulai mancing-mancing nih, guys. Biar nggak kelihatan nih. Ayun di mana, guys?
Oh, pintar juga dia guys, pintar juga dia guys. Nah, kita kasih dia yang asli guys, biar dia bingung, oke? Kita spam guys, kita spam nih. Kita spam biar dia bingung guys. Nah, itu kita spam terus, oke? Oke. Kita tar lagi. Apakah Ayan bakal ngecek pakai satelit? Kayaknya enggak sih, guys. Oke. Kita biarin dulu, guys. Biarin dia ngerasa tenang dulu. Oke, guys. Jadi, untuk sound selanjutnya ya, guys ya. Ini Pak Gem bakal kasih yang namanya Enderman. Nah, Enderman ini, guys. Ya, kalian enggak bisa ngeliat muka Pak Gem itu. Oh, tidak ketahuan. Ketahuan. Anjir, muncul efeknya barusan guys. Oke. Hampir guys. Anjir, tapi dia nggak tahu guys kalau itu ngefek ke Pak Gem guys. Dia nggak tahu. Kita coba lagi terakhir guys. Kita sekarang bakal ganti sound guys ya. Ini soundnya kita bakal pakai apa ya guys ya? Pak Gem coba lagi dulu guys. Oke. Kita sekarang semuanya pakai suara Enderman guys. Kayak tadi Pak Gem bilang ya, kita bakal pakai suara Enderman. Biar dia tuh kaget seolah-olah kayak lagi digeser-geser sama Enderman guys. Sebentar guys, Pak Gem mau copy dulu untuk suaranya ya guys ya. Jadi sekarang Pak Gem udah ada komennya, kita bakal coba dulu pakai suaranya guys. Enderman scream Ayun, kita coba guys. Ya coba. Dia bingung langsung cari Endermannya guys. Dia langsung bingung. Oke. Kita siapin dulu guys. Egg-nya Enderman guys ya. Biar dia kaget. Wow, meledak dong. Dia pasti lagi kebingungan sekarang ini guys. Dia lagi bingung banget nih pasti. Oke, Yon, kita kasih lagi Yon. Udah? Kaget aja. Udah? Kenapa suara? Udah, ini kasih yang asli sekarang. Ya? Kita kasih yang asli. Lupa. Nah, itu ya, Enderman-nya tuh. Ya, tuh. Ini, Oh. Kaget banget tuh. Kenapa tiba-tiba ada? Kita biarin dia bingung sama suara. Oh, dia jadi farm Ender Pearl guys kalau kayak gini guys. Jangan guys. Enak banget dia guys. Oke. Nah, dia sekarang jadi bingung guys. Ini dia ngerasa seolah-olah lagi ada Enderman yang nyerang dia guys. Padahal enggak guys. Tuh. Nah, kalau ini asli nih Endermannya. Udah gelut sama Endermannya asli. Oke. Kalian kan paling tahu guys ya. Oh my god, suara Pak Gem nge-pitch guys. Kalian kan paling tahu guys, kalau misalnya kita bunuh Enderman kayak yang kalian dengar barusan itu suaranya tuh annoying banget ya guys ya. Kita bikin Ayon makin annoyed banget guys ya, makin annoyed dengan suara kematian dari Enderman ya guys. Kita bakal spam sekarang juga. Nih guys. Kita pakai yang ini guys. Nah, ini. Dia pasti bakal bingung, bakal annoyed banget ini guys, sumpah guys. Ayo guys, kita spam guys. Kita spam biar dia jadi makin pusing guys. Nih dah tuh. Dia masih lagi bingung sekarang nih. Anjir, suara dari mana ini? Tuh kan dia ketikkan suara apa anjir itu. Kita sudo guys. Ya. Kayak suaraku pas di hotel di Solo kemarin pas sama Shin. Wow. Kita kalah guys. Oke, kita tap Ayan dulu guys. Kita tap Ayan dulu. Oke. Dia lagi ke McD nih guys. Dia lagi mau pesen, kayaknya mau pesen burger nih guys sama Happy Meal guys. Soalnya kan dia ntar lagi mau punya Ayan Junior guys. Kita taruh sini yang banyak guys. Dia langsung bingung. Kayak kita spam suaranya guys, Ya Allah, ini apa anjir, astaga. Sekarang kita bakal bikin dia keganggu dengan cara kita kasih suara portal DN kebuka guys ya. Kita bikin dia ngerasa keganggu dengan suara portal DN kebuka. Tapi bentar, tunggu, nah dia udah gerak, oke. Kita nih guys, kita kasih guys suaranya guys. Apakah dia denger? Kayaknya dia denger deh guys. Kita coba dulu. Kita kasih lagi. Oke. Gimana guys reaksinya guys? Kita lihat guys. Kita spam guys di telinga dia guys. Biar dia bingung guys. Ya, dia enggak bereaksi guys kayaknya guys. Gak tahu guys Pak Gem guys. Soalnya dia kan Pak Gem lagi enggak ini. Lagi enggak nonton live stream dia ya guys ya. Nah, ya udah. Ini sekarang kita coba pakai suara lain guys. Enggak masuk suaranya, enggak tahu nih. Gini guys, ternyata komennya ada yang kurang guys ya. Di sini kurang underscore guys. Tuh guys, kita lihat guys. Astagfirullah. Apakah dia bereaksi? Bang, apakah dia bereaksi, guys? Bukan salah aku, Bang. Coba guys. Bukan salah aku, Bang.
Oh my god, ini suara apa? Oh my god, guys, kita terkena kutukan, guys. Nih guys ya, kita spam. Oke, kita spam. Oh, masuk guys, katanya masuk, guys. Katanya masuk, guys. Katanya Ku Daniel masuk, guys. Oh my god, Ku Daniel, terima kasih. Kamu selain jadi admin, kamu bisa jadi asisten yang terbaik buat aku ya, selama aku ngonten. Jadi kenapa baik di gue? Oke. Jadi sekarang gini, guys. Sekarang gini. Kita coba dulu, guys. Bentar ya. Oke, guys. Jadi sekarang kita bakal coba pakai suara baru, guys ya. Suara baru. Jadi di sini kita bakal ngeprank lagi pakai suara Ender Dragon, guys ya. Suara Ender Dragon tuh kan ngeselin banget, guys, kalau pas meninggal tuh ya. Kayak ada suara apa? Happy-happy gitu kan ya, suara congratulation gitu kan. Nah, ini makanya nih kita apa ini? Mac di cabang bapak kau. Oke. Sekarang ini, guys. Sekarang kita pakai suaranya, guys ya. Kita pakai suaranya. Pakai yang ini, guys. Nih. Oke, kita coba 3, 2, 1. Kita lihat guys gimana reaksi dia, guys. Oke, sekarang gini, guys. Pak GM ngerti, guys. Sekarang Pak GM bakal dis, guys, jadi Ender Dragon ya. Oke, guys ya, biar kita bisa nakut-nakutin. Kita jadi Ender Dragon. Let's go. Ini, guys, kita mukul-mukulin, guys. Kita mukul-mukulin, guys. Oh, kita masih finish, guys. Kita masih finish, oke. Kita unfinish dulu. Kita selamat dulu, guys. Dia masuk ke HP. Dia kebakar. Dia kebakar. Ajar. Lihat, guys, sampai kebakar loh, guys. Selamat. Nah. Ajar Ender Dragon, cok. GG. Aduh, kita panah-panahin dia, guys. Kita panah-panahin dia, guys. Panah, kita ambil bow, guys. Nah, gini. Nah, ini, guys. Oke. Waduh, kok enggak bisa mana, guys? Oh, tidak, kita enggak bisa mana, guys. Oke, kita selepet dia pakai ini. Pakai pickaxe, guys. Kita selepet dia pakai pickaxe, guys. Ini kita gangguin. Ya enggak bisa, guys. Nah, ini. Makan Neon. Raja PHP orang. Pulang dari Solo bertiga. Aduh, kita finish terus Andis, guys. Oke, guys. Jadi sekarang kita udah selesai ngepranknya, guys ya. Dan sekarang guys, ini adalah waktunya, guys. Ini adalah waktunya. Karena kayaknya sih yang barusan megang itu bukan ini, guys. Bukan ini ya. Bukan genah, guys. Ini apa ini? Apa kita bisa summon hero brain di sini, guys? Coba, guys. Pakai sampai lupa loh, guys. Gold block ya. Ini ada gold block kayak gini bukan sih, guys? Buat manggil hero brain, guys. Coba. Terus habis itu netherrack gini, terus habis itu redstone torch. Kita coba, guys. Kita coba panggil hero brain di sini, guys. Apakah mungkin atau kebalik gini? Apakah mungkin kita bisa summon hero brain di sini? Tadi apa game tuh mau ini, guys? Mau nge-spam ya, guys, ya, buat kita apa nimbun netherite, guys. Tapi kayaknya kalau kita summon hero brain lebih menarik nih, guys. Kita coba dulu, guys. 3 2 1. Wajir! Wajir! Kenapa yang muncul Ku Daniel terbang ya, guys? Tak! No! Abon! No! Ah, tidak! OP-ku! Oh, aku finishnya hilang, guys. Oh, dia ngejar, guys. No! Ku Daniel! No, Ku Daniel, tidak!